Era Digital Malaysia 2019 berjaya mencapai sasaran dalam mempromosikan dan memperkenalkan kehidupan digital kepada masyarakat khususnya di Perak. Pengurus Besar TM Perak, Mion Syahril Anwar berkata sasaran 15,000 pengunjung tercapai menerusi program yang berlangsung selama 2 hari itu. Banyak kaunter-kaunter dibuka, memberi pendidikan, program-program yang diadakan sebenarnya dapat memberikan apa tu manfaat kepada ramai penduduk-penduduk negeri Perak. Terutamanya dalam memperkenalkan apa tu gaya hidup digital di negara kita. Walaupun benda yang baru, tapi insyaAllah saya rasa ini perkara yang begitu baik dan sepatutnya dimanfaatkan oleh ramai pihak penduduk negeri Perak. Beliau berkata demikian pada hari terakhir program Kembara Digital Malaysia 2019 di Ipoh. Program Kembara Digital Malaysia ini merupakan inisiatif Kementerian Komunikasi dan Multimedia yang bekerjasama dengan TM dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia dalam membudayakan kehidupan digital.